Halo, halo, malam teman-teman. Ketemu lagi kita di game. Malam ini saya lagi mau main Resident Evil 3 di PC. Oh ya. Saya dengan Glenn Wong ya, kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia, tapi sekarang saya lagi out of topic, jadi kita beralih ke konten game dulu. Dan kebetulan kemarin saya udah main ya setengah, mungkin setengah jalan kali ini game Resident Evil 3, baru download ya, terus saya pakai notebook Lenovo IdeaPad 330S. Ini udah Ryzen 5. Udah juga graphic card-nya itu pakai Radeon. Memori 8. Ya, 8 GB. Nggak jernih-jernih amat sih gamenya di notebook saya. Ini optionnya untuk settingan grafik itu bener-bener low spec banget ya. Image quality-nya cuma 80%, kemudian refresh rate-nya memang 60. Kemudian frame rate-nya dia bisa variable, saya setting. Kemudian visual sync-nya saya off, anti-aliasing-nya saya off, texture quality-nya low. Kemudian texture filter-nya low, medium, ya mesh quality-nya medium. Shadow quality-nya low, shadow catch-nya off, dan semuanya serba ya low sih, walaupun ada beberapa yang saya nyalain ini on. Nanti kalau misalkan teman-teman lihat grafiknya bener-bener ya tidak sebagus PC dengan high spec. Ya, kita langsung aja. Saya sudah main sampai si Carlos bawa Jill ke hospital. Ini nggak bisa main lama-lama, sport jantung. Apalagi kalau misalkan mainnya pakai headset, waduh itu suaranya di kiri kanan. Tapi Resident Evil cukup menantang gamenya. Kemarin sempat main Resident Evil 2 yang remake, nah, itu juga udah tamat. Sekarang kita nyoba Resident Evil yang ketiga. Nah, Carlos-nya saya pakai skin-nya yang klasik. Nah, si Jill-nya lagi tertular, terinfeksi virus. Ini saya harus kemana nih? Mana di sini ada peluru. Aduh, sorry, sorry. Habis makan cemilan. Oke, kita keluar. Wow, sepi sekali. Tyrell, where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Kaca, ada zombie gak nih? Ngeri-ngeri sedap. Oh, ini udah beres semua. Suara apa tuh? Kemana nih? Oh, ke sini. Aduh.
Aduh, ada zombie. Juga zombie-nya. Udah mati belum? Terus belum pada mati. Kena lagi zombie rese. Loh, kok udah jatuh zombinya? Emang ketembak tadi ya? Wah, belum apa-apa udah kayak caution begini. Aduh. Ngasik ah. Loot, loot. Ngasik, asik. Cuman zombie 3 doang udah terluka. Aduh. Ya, kita ulang, kita ulang, kita ulang. Tyrell. Where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Nggak kena. Nih, ada cewek datang. Zombie cewek. Masih hidup. Bakal penuh nih. Suara apa nih? Oh, ini buat Jill. Pakai lockpick. Ada kotak di sana. Bunyi apa tuh? Suaranya serem banget.
Welcome to the office of Dr. Nathaniel Bard. Tip. Please state your business clearly into the intercom. Serem. Nggak bisa disetel tip. You have to put a tape. Oh, berarti ini nggak ada tape-nya, cuman tape ini doang. Kemana dulu nih? Nggak ada map sih. Ini masih ada barang. Nah, ini dia. Combine dulu. Waduh, ininya kebanyakan. Waduh, zombinya banyak. Zombinya banyak. Ininya gak bisa ya. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Wih, tunggu dulu. Di belakang pintu lagi zombie. Otong. Bu. Resek nih. Bikin kaget aja lu zombie. Handgun. Oh, ini dia. Dipakai kartu. Berarti ayah harus cari kartu dulu. Sini dulu lah. Waduh. Udah jalan ke atas. Kunci. Dikunci. Aduh, bunyi-bunyi kayak gitu. Kretek-kretek-kretek. Aduh, kaget. Cial. Udah mati nih.
metode itu. Masih hidup, zombie masih hidup. Tidur. Tidur yuk. Jangan bangun-bangun lagi. Saya tadi bisa ditinggal aja itu zombie. Enggak perlu dibunuh. Handgun. Duh. Suara apaan tuh? Kayaknya ada something nih. Di tempat safe, lega sedikit, kagak bisa lari. Bikin reset tuh kalau dikagetin, parah. Masih ada lagi, mana? Oh iya, suka mau, oke, clear. Simpen dulu. Ini simpen. Ini simpen. Oke, cukup lah ya. Oh ya. Ambil dulu deh. Aduh. Save dulu. Carlos. Saya main ini tingkat levelnya normal sih. Oh, so messy. Waduh, staff room. Jangan dulu ke sini deh. Mencurigakan. Sini dulu. Oke, not this way. Ada yang gedor-gedor pintu. Ini buat turun ke bawah. Kunci. Somesi begini. Ini kalau turun, turun, sebelah sana juga bisa turun. Turun yang mana ya? Beda tempat sih. Ada barang. Combine dulu. Oh, ini buat ini. Tadi ada zombie, di mana zombie? Oh, ada pin, ada kunci. Oh, di sini pintu. Nah, kesononya gimana caranya? Oops.
bunyi apa tuh? Oh, ini pintu yang sebelah sini yang kekunci. Ini pintu sebelah sini yang kekunci. Oke. Biasanya kalau masuk ke tempat yang sama, bakal ada zombie yang lain. Coba lihat ke sini, bener nggak? Apa kataku? Nah, itu tuh zombinya belum masuk. Itu zombie udah mati. Lagi. Pintu ini harusnya bisa dibuka. Ini kan yang ini. Harusnya pintu yang ini bisa dibuka. Kalau turun lewat sini sama nggak sih? Kayaknya sama deh. Sama aja kayaknya. Ini kan turun. Iya, sama. Sama. Oh, ini dari dalam. Dari belakang pintunya. Ayo harus ke sini ya, staff room ya. Ini apa dulu nih? Sini dulu deh. Kayaknya di situ ada zombie. Ini zombinya udah mati belum? Udah mati. Tuh pasti lepas tuh zombie. Lockpick. Nah, kan. Weh. Keluar di sini zombinya. Satu lagi. Mati belum? Belum, belum mati. Si gendut bangun. Satu lagi. Selesai. Lockpick ya? Lockpick. Ah, lockpicknya apa ya? Kita lihat kisi-kisi dulu. Lockpick. Untung udah banyak yang main, jadi kita tinggal lihat kisi-kisi orang. Buka lockpick ini gimana sih? Lockpick. Lockpick ini ada di nurse station. Oke, nurse station. Nah, ini dia. Oke. 9 ke kiri. Tiga ke kanan. Yeah. Wow. Tambah banyak aja. Ini harus pakai kartu. Kartunya belum ada. Eh, si cewek. Untung ini hidup.
Dah, mati semua ya. Type of Dr. B, treatment room. Nah, ini pintunya kekunci kan ini. Ada zombie lagi. Masih hidup, zombinya masih hidup. Tidur. Pohon lagi nih. So, wis. Oke, bangun nggak tuh zombie-nya? Ya, sekarang kita ke pintu yang kekunci. Oh, ini dari luar ya? Berarti pilihan ini sama sijil. Berarti kita harus ke staff room. Tapi ini masih merah sih. Berarti ada yang belum diambil ya. Masih ada barang sini yang belum diambil. Ini mau balikan balik ke sini. Tadi yang merah kemana ya? Kok nggak ada? Ini ada yang merah. Kumpai dulu dah. Store. Ini store dulu dah. Dah. Handgunnya Carlos kurang bagus. Ini map. Dari tadi, kenapa baru dapat mapnya? Berarti kita ke staff room. Nah, ini yang so messy. Ada apa gerangan di sini? Begitu kacau ruangannya. Ini ada zombie-zombie berkeliaran, kayaknya bisa bangun. Kita pacing dulu. Udah mate. Masih udah mate. Udah mate. Udah mate. Ini satu lagi. Udah mate. Wah. Wow. So gimana nih? Pakai notebook Lenovo IdeaPad 330S. Gambarnya sih oke lah ya, yang penting bisa main, have fun. Ada satu yang harus dibuka di sini ya. Ini buat Jill. Ini buat Jill. Nggak bisa, ini buat Jill. Ini nggak ada apa-apa lagi kan? Lockernya nggak bisa dibuka.
pilihan ke room ini loh. Oh ya. Kunci. Kuncinya sudah bisa dibuang. ID card. Untung ayah tidak tertipu. Zombinya sudah mati. Buka dan menjauh. Oke, ini oke. Buka dan menjauh. Kosong. Buka dan menjauh. Kosong. Siap. Suara musiknya itu loh. Oke, kita pakai ID card ke ruangan yang ada di nurse station. Ya, di nurse station. So, let's see. Ada bunyi-bunyi. Nah, ini dia nih musuhnya nih, rese nih. Waduh. Gila. Jesus Christ. Dua selongsong habis. Anjrit. Harus sedia flashbang. Ini pasti muncul lagi nih, masih sih. Nurse station. Lari. Pasti ada lagi. Mana sih pintunya? Oh, itu dia. ID card. Yeay. Ah, kayak gini lagi. Tuh. Ada pembantaian. Ayo ke treatment room ya. Aduh, ngeri dong. Ini di atas ya. Wih, ada zombie. Zombie mau pakai ini aja dulu. Kaget, dia ada di situ di kiri. Siap. Tidur ya, tidur, tidur, tidur. Aduh, udah kayak konsien. Apa-apa. Cepet amat zombinya. Bisa tiba-tiba ada di sebelah kiri, di belakang pula. Locker. Oh, ini buat Jill. Jill kesini lagi. Ini nggak kena lagi tonjok.
mati cuman bawa satu. Ah, resek nih. Zombie bastard. Dah tidur lu. Oh masih oke. Aduh, ay harus ke sana lagi. Cara curang. Kok mati? Aduh. Bisa begitu ya? Wah, cara curangnya tidak bisa kepake. Rese. Aduh, ngulangnya jauh banget. Ketemu zombie yang tadi. Masih ada granat sih. Nah, nanti gua granat aja deh. Pecah. Wah. Handgunnya keren juga. Ini tembus ke record room ya. Kita coba pakai granat. Granat aja tinggal satu. Oh iya, lupa. Ah, salah. Ah, resek. Nah, cuma pulang aja deh. Dia bisa masuk ya ternyata. Waduh. Ulang lagi. Wah, handgunnya Carlos keren juga. Bisa begitu ya? Wah, reset nih, mati mulu. Tidak pandai Aid bermain.
Resek. Sek lu. Anjir. Habisin bom. Flashbang. Nah, ngambil itu doang. Linen room itu masih ada item ya yang belum keambil. Masih ada barang sih yang belum keambil. Oh, ini. Masih ada. Barangnya mana lagi? Oh, ini. Oh ya, mbak ini. Kita lari keluar, keluar masuk record room dulu buat ngambil darah. Masih ada dia di situ. Aduh, kena. Mana deh, hilang. Combine. Tab-nya ambil. Combine. Iya, save dulu deh. Aduh, nanti lanjut lagi.